Publik mendadak dihebohkan dengan kabar perselingkuhan Syahnaz Sadiqah dengan Randy Kejaernet. Tak pernah diterpa isu miring, adik Raffi Ahmad itu diduga selingkuh dengan Randy Kejaernet sejak tahun 2022. Berbagai bukti perselingkuhan keduanya dibeberkan langsung oleh Lady Veronica Nayoan, istri Randy. Banyak bukti chat mesra Syahnaz dengan Randy Kejaernet, bahkan, bukan hanya melalui aplikasi WhatsApp, tapi juga aplikasi ojek online. Berikut Gruit, ide rangkum isi chat mesra Syahnaz dengan Randy Kejaernet di aplikasi ojek online. Sayang goodnight ya cintaku, seneng BGT ketemu ayang terus sampai rumah cuci-cuci bobo ya sayang istirahat ya cinta, kabarin aku BSK kelut jalan ya sayang, aku sayang BGT-BGT sma ayang, cinta banget-banget sma kamu, aku ini mau mandi abis mandi bobo ya, muaoh dadah suami aku love you so much tulis Syahnaz. Ayang, istri, aku udah di rumah sayang, aku sayang BGT-BGT-BGT sama KM sayang, seneng BGT-BGT yang makasih ya cinta aku, balas Randy. Good night istri aku sayang BGT 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 sama KM yang sayang cintaku istriku, boboni yang enak ya sayang, mimpiin aku sayang, besok ketemu LG sayangku istriku, besok aku bangun langsung kabarin KM ya sayang, tungguin aku ya sayang aku cinta mati sama KM yang love you so much istri aku, muaoh, tulis Randy dalam slide chat lainnya. Menurut pengakuan Lady, ia mengetahui soal perselingkuhan ini sejak Juli tahun 2022. Kala itu dirinya juga tengah hamil anak ketiga. Setahun berlalu, Lady naik pitam karena Syahnaz Sadiqah dengan Randy tak kunjung menyudahi perselingkuhannya. Sampai saat ini, belum ada klarifikasi dari pihak Syahnaz maupun Randy Kejaernet.